Halo teman-teman semua. Informasi berita hari ini tentang bencana alam. Organisasi disabilitas meminta pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan korban gempa disabilitas. Direktur Yayasan Pergerakan Difabel Indonesia, Abdul Rahman, menyatakan bahwa ada 150 teman disabilitas yang menjadi korban gempa Mamuju Manjene, terhitung sejak Jumat 15 Januari 2021. Nah, kita harus bergerak untuk membantu. Bisa jadi jumlah korban disabilitas akan bertambah sebab tim relawan masih melakukan pendataan. Sekian informasi, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di Kami Bijak.